Al-awwalu yang pertama ka ayyuqala fil qatli bil musaqqal, seperti bahwa dikatakan pada membunuh dengan batu ya, dengan bil musaqqal yang diberatkan apa nih benda tumpul, bahwa dikatakan pada membunuh dengan benda tumpul annahu qutila annahu qatlu amdin udwanin, bahwasannya itu adalah pembunuhan sengaja yang melampaui batas. Fajib bil kisosu, maka wajib dengan sebabnya oleh kisos, karena dia membunuh orang maka wajib dibunuh juga. Kal qatli bil muaddadi, seperti membunuh dengan ya besi yang ditajamkan. Fayantaqidu dzalika, maka batallah demikian itu biqasril walidi waladahu, batal demikian itu dengan sebab membunuh orang tua akan anaknya, membunuh orang tua akan anaknya. Nauzubillah ya. Fa innahu, maka sesungguhnya itu la yajibu bihi qisasun, enggak wajib qisas. Jadi kalau ada orang tua bunuh anak itu enggak wajib qisas. Tapi bukan berarti enggak dihukum. Ada yang namanya hukum ta'zir. Jadi tetap dihukum. Tetap nanti dihukum. Wasani yang kedua, ayaka ayyukola tajibu zakatu bil mawashi lidafi hajatil faqiri. Yang kedua, bahwa dikatakan wajib zakat pada binatang ternak. Lidafi hajatil faqiri, untuk menolak hajat orang yang fakir, yang susah. Fayuqalu, maka dikatakan yantakidu dzalika, batal demikian itu biwujudi, dengan adanya fil jawahiri, pada ya mata ya, pada permata ya. Wala zakat, tapi ya, enggak ada zakat padanya. Yang takinu zalika, maka batal demikian itu. Kenapa? Dengan adanya pada mata benda. Dikatakan wajib zakat pada binatang ternak untuk menolak hajat orang yang susah. Maka dikatakan batal demikian itu dengan adanya pada pada jawahir. Jawahir ini permata. Maka wala zakata biha, enggak ada zakat padanya. Wa min syartil hukmi ayyakuna misal ilati fin naf'i wal isbati. Di antara syarat hukum adalah ayyakuna, bahwa adalah hukum itu misal ilati, seperti ilat. Fin naf'i wal isbati, di dalam menafikan dan menetapkan. Jadi di antara syarat hukum adalah bahwasannya hukumnya itu seperti ilat, di dalam menafikan dan menetapkan. Ai maksudnya tabi'an la fi zalika, maksudnya ngikut kepada ilat hukumnya. In wujidat, jika didapati ilatnya, wujidat, maka didapati hukumnya. Wa in intafat, intafa, dan jika tidak didapati ilatnya, maka hukumnya pun enggak ada. Wal ilatu hiyal jalibatu lil hukmi, ilat itu adalah yang menarik bagi hukum. Jadi apa? Ilat akan menentukan hukum. Al hukmu yaduru alal ilat, hukum itu berputar atas ilat. Bimuna sabatiha lahu, dengan sesuainya tu ilat kepada hukum. Wal hukmu huwal majlubu lil ilati lima zukira, hukum itu yang ditarik kepada ilat. Nah, jadi ukurannya itu ilat. Lima zukira, bagi sesuatu yang telah disebutkan. Wallahu a'lam bishawab.